Kami tim khusus anti bandit atau tim rekap 308 Polresta Bandar Lampung mendapatkan informasi tentang keberadaan dua tersangka pelaku pencurian sepeda motor yang tinggal di kediamannya di Desa Magabatin, Kecamatan Wawakarya, Kabupaten Lampung Timur. Tanpa menunggu lebih lama lagi, tim melakukan persiapan dan segera bergegas menuju ke lokasi yang memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam hingga tiba ke lokasi. Ya. Geser. Tanpa menunggu lama lagi, begitu kami mendapatkan kepastian terhadap pelaku tersebut, kami langsung melakukan penggerebekan ke rumah pelaku. Sandi. Di situ pelaku sempat berusaha untuk melarikan diri, cuman ketika pelaku tersebut sadar bahwa rumahnya sudah dikepung sama anggota saya, jadi dia tidak berkutik, sehingga penggerebekan tersebut berjalan lancar. Pelaku tersebut kita masukkan ke dalam mobil untuk dimintai keterangan terhadap rumah rekannya dalam melakukan aksi kejahatan pencurian sepeda motor. Belakang. Setelah mengamankan tersangka pertama, kami langsung bergerak menuju rumah tersangka berikutnya yang berinisial SP, yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah tersangka pertama. Buatlah. Par, Pak RT, Pak. Par. Buka dulu, Nek. Buka RT, Nek. Di situ kami sempat dihalang-halangi oleh keluarga tersangka yang mengaku bahwa tersangka tersebut belum kembali dari Jakarta. Kami tidak percaya begitu saja dan kami langsung melakukan penggeledahan. Banyak barangnya itu. Neneknya itu.
Kedua pelaku ini merupakan DPO kami kurang lebih selama 10 bulan dikarenakan keberadaan pelaku yang kerap berpindah-pindah dan terakhir termonitor keberadaannya di Jakarta. Begitu kami mendapatkan informasi terbaru bahwa para pelaku ini sudah kembali ke kampung halamannya, tanpa menunggu lama kami pun segera bergegas ke lokasi untuk segera melakukan penangkapan. Ya, melengkapi. Kenapa? Kedua tersangka ini merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang kerap melaksanakan aksinya di wilayah parkir minimarket dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya jika korbannya melakukan perlawanan saat motornya akan diambil. Kami tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung telah berhasil mengamankan dua tersangka yang merupakan DPO kasus pencurian sepeda motor yang sudah beraksi 3 TKP di Bandar Lampung. Pelaku tersebut kami amankan di kediamannya di Kecamatan Wawakarya, Kabupaten Lampung Timur.